Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat saya, salam satu lagi. Oke sahabat saya, ini adalah jenis tanaman murbei ya milik saya. Ini dulu hasil dari stek batang ya. Saya program sekarang kondisinya kurang lebih seperti ini ya. Jadi di sini program hari ini saya mau pruning ya. Jadi di sini kita pruning untuk cabang-cabangnya ya. Daunnya ya, mohon maaf daunnya. Terus nanti untuk cabang-cabang yang kurang ideal ya, yang kurang pas ya, jadi mungkin bisa dikawati ya. Terus juga bisa kita melakukan pengepresan cabang ya. Biasanya kalau seperti ini kita sudah main cutting ya, karena apa, untuk cabangnya untuk cabangnya sudah pernah kita bentuk ya, sekarang tinggal tahapan lanjutan cutting ya. Di sini kalau sudah seperti ini enak saja, kita tinggal press-press saja untuk percabangannya. Oke, kita coba untuk press satu persatu lah ya. Oke. Oke sahabat saya, nah, seperti ini ya untuk murbei ya. Jadi perawatannya pun cukup simpel murbei ya. Terus dia juga cukup mudah perawatan, asal jangan sampai telat penyiraman saja ya. Kalau sampai telat penyiraman dia bakal kering ya, mati lah, mati ranting, biasanya mati ranting. Terus dia bakal tumbuh cabang di ya, bagian yang enggak diinginkan ya. Jadi kita wajib melakukan yang namanya pruning, terus seleksi cabang ya. Memang untuk sebuah tanaman ya, nah, karena ini sebuah tanaman bonsai, jadi untuk perawatan kita harus sering-sering melakukan yang nama perawatan supaya dia tampilannya tetap bagus ya. Jadi kalau kita liarkan saja ya kurang bagus ya. Makanya di sini kita seleksi ya, kita rawat, kita cek ya mana yang perlu kita pangkas, mana yang perlu kita kawati. Ya, kita coba untuk bersihkan dulu ya. We'll be right back.
Oke, sahabat saya, untuk hasilnya seperti ini ya. Dari jenis bonsai murbei ini sudah siap. Kalau kita mau ganti pot ya, cabang-cabangnya sudah ada ya. Nah, kalau kita ganti pot yang lebih menarik ya, sudah bisa kita taruh buat hiasan di depan rumah. Jadi dua buah jenis bonsai atau bonsai murbei ya. Oke, sahabat saya, hasilnya seperti ini. Terima kasih untuk sahabat saya yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe-nya agar sahabat saya tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, terus berkarya, dan salam bonsai mania.